Persikabo. Baik, baru kawan dengan umpan magis yang memberikan kepada Jose. Jose dikejar kayaknya ini. Jose, ya ampun, gol! Wani. Tidak terlihat bagaimana tadi adu lari yang seperti pendek dia kepada Taise. Oh! Tak terduga, tak disangka, tadi nyana dari Adi Setiawan pemain serba bisa memberikan kepada Taise Marukawa. Oh, angkat dia Wilson. Oh, Marukawa, Maruk. Oh! Taise Marukawa di saat kita bagaimana? Tidak ada yang mengawal seorang Taise Marukawa setelah tadi heading yang coba dilakukan oleh Wilson tidak berhasil. Dia sempat Taise Marukawa, lalalalalala, Marukawa. Angkat cerdik dan jepret. Atik otak, atik bersabar dan kemudian melakukan crossing yang diselesaikan oleh pemain yang tadi sempat melakukan handsball. Oh, Ricky Kambuaya, sebuah bola kali ini dan kita lihat. Oh, terlepas. Apa yang terjadi pemirsa? Dan sebuah comeback dari bola Bekel alias Taise. Tidak diduga oleh para pemain Persipura ketika bola lepas dari penguasaan Fitro, tidak ada pemain lain. Oh, cantik ini Marukawa. Berada dari tengah, umpan magisnya kepada Ricky Kambuaya, jebret. Marukawa yang mampu memberikan umpan ada 3 pilihan. Kita lihat bagaimana Marukawa bisa merebut bola di tengah. Dia ada 3 pilihan, tapi dia memberikan ke Ricky, Ricky shooting. Marukawa. Taise Marukawa. Kesalahan dari pemain Persija Jakarta. Dan Marukawa sepertinya mendapatkan bola untuk bisa mengejar umpan. Sebuah peluang lebih kepada Taise Marukawa. Taise Marukawa. Subabia. Sebuah gol yang sukar dipercaya. Taise bersiap-siap pemirsa. Taise Marukawa dan arigato gozaimasu. Ditunjukkan tentunya oleh Taise Marukawa. Gol kedap. Menjadi pencetak gol terbanyak bersama dengan Jose Wilson. Kawa pemirsa, Taise Marukawa lagi. Oh baik, kembali Taise Marukawa. 3 pemain memberikan pengawalan dan ini dia pemain. Gol yang super biona. Mengeksekusi dengan kesempatan pertama. Sebuah tendangan yang sangat. Ini kesempatan yang dimiliki. Bagaimana Marcelino Ferdinand. Oh Marcelino dan kepada Taise Marukawa. Taise Marukawa. Bagaimana kerjasama yang sangat baik dilakukan. Seperti hilang fokus pemain Barito. Membiarkan pemain Persebaya begitu leluasa. Dan tadi kita tidak berdaya. Kita lihat Marukawa begitu leluasa. Seperti menari-nari ketika dia melepaskan tendangan menyilang ke tiang jauh. Gol yang sangat cantik. Marukawa. One chance, one goal. Hukum karma dalam sepak bola. Bukan oleh tim lawan. Satu, sebuah antisipasi yang gagal. Kali ini masih Bruno kepada Marukawa. Bruno! Serangan balik yang sangat cepat, berbahaya. Marukawa lagi-lagi. Kepada rekannya Jabre. Lihat para pemain Bali United dan Taise Marukawa mendapatkan bola dari Marcelino. Dia berikan kepada Bruno yang berlari dari tempat yang tidak terlihat. Saat ini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak bagi Persebaya Surabaya. Taise Marukawa gol! Super Beyond Taise Marukawa kali ini. Taise Marukawa berdiri Marcelin gol! Persebaya Surabaya unggul atas PSM Makassar. Serangan daripada Persebaya, Marukawa, putar-putar, Taise Marukawa, gua cek lagi, Taise Marukawa, jabret! Kita tidak bisa percaya, bola dari dua sel yang indah direbut, kemudian Marukawa melakukan gerakan bakular yang licin seperti pelut, yang membuat barisan pertahanan kocar kacir patah pinggang, dan membuat gol yang indah. Bruno kembali, dan gol! Lakukan oleh top score sementara dari Persebaya Surabaya. Taise. Nah, salah memberikan bola kepada pemain seberbahaya Taise Marukawa. Penjaga gawang muda telah memberikan bola.
Riki Rizal angkat, jabre! Menunggu sekian lama dan setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Arsenal Jerman Cedric Valbon mungkin yang bikin gol. Jabre! Tercipta dan imbang 1-1 tendangan penalti ke pojok. Taisei Marukawa, Riki! Begitu legit, umpan yang begitu nyaman, umpan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih yang bisa kita lihat dari seorang Taisei Marukawa. Ini dia sebuah peluang pemirsa, apa yang terjadi? Sanso masih bisa, dan gol! Saya harus bilang, ini adalah gol yang sukar dipercaya. Rezeki memang tidak kemana, dan Taisei Marukawa hasil menyamakan kedudukan walaupun dengan menggunakan anggota tubuhnya. Gocekan dua pemain, jabre! Itu dia. Fantastis ya, kita bagaimana pergerakan Marukaya dari sisi sebelah kanan melakukan cut inside, melakukan 1-2 pemain. Dua pemain, langsung syuting, Manyu! Oleh Dikri Yusro, inilah tipikal Marukawa, kemampuannya melakukan. Taisei Marukawa, Taisei Marukawa, oh! Samsul Arif! Samsul Arif! Ini Samsul Arif harus mentraktir Taisei Marukawa sashimi. Samsul Arif, Samsul Arif, Samsul Arif! Ya, oh Taisei Marukawa, Taisei! Taisei Marukawa memperpanjang rekornya sebagai pemain Jepang paling tajam.